Aku suka matematik, puas ku menolak, tetapi tetap suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada pelajar-pelajar tingkatan 4 sekalian, bertemu kita kembali dalam kelas matematik tambahan tingkatan 4. Dan kita sudah selesai 2 kelas yang lepas dan cikgu dah explain serba sedikit tentang 1.1, which is function. Apa yang kamu kena faham pasal function. Dan another video specifically for absolute valued function. So I hope you understand macam mana nak lukis graph absolute tu dan how to solve the problem when involving absolute valued function. Okay, so for today's class, you are going to continue with the composite function ataupun fungsi gabungan. Okay, so I hope you're ready. So we can start now. Okay. Definition: given two functions fx and gx. Okay. The product of combination of two functions that written as fgx or gfx are defined by. Okay, dia bagi dua dekat sini. Fg is equals to f bracket gx. Dan gf is equals to g bracket fx. So ada dua maksud berbeza dekat sini. Okay, fungsi gabungan adalah bila kamu menggabungkan ataupun memasukkan satu fungsi ke dalam fungsi yang lain, itu maksud dia. Okay, dan kalau kamu tengok gambar dekat sini, nak bagi kamu senang faham lah kan. Kalau kamu ada macam rabbit ke. Okay, kalau kamu ada arnab ni sebagai fx, dan ini gx. Okay, maksud fgx adalah kamu masukkan keseluruhan function gx ni ke dalam badan arnab ni. Sebab tu kalau kamu nak gambar dekat sini, badan dia arnab tapi dia punya warna semua tu adalah daripada sonic ni. Itu maksud fgx. Dan kalau gfx, kamu masukkan color ataupun ciri-ciri yang ada dekat arnab ni ke dalam badan sonic. Sebab tu dia punya badan masih lagi sonic, tapi dia punya color semua tu mengikut color arnab tersebut. Okay, kita nak bikin senang faham. Introduction lah kiranya. Okay, next. How are you going to determine the composite function? Okay, kalau kamu tengok dekat arrow diagram ni, so I hope you still know what is arrow diagram. Arrow diagram adalah macam satu tempat sini untuk objek dan satu tempat dekat sini untuk image kan, untuk G. Dan kalau untuk fx, 1.4 ni adalah dia punya objek dan 3.6 ni adalah dia punya image. Okay, kalau daripada sini kita tengok dia punya function G, dia adalah function G dia adalah x square kan. Dan function f adalah x tambah 2. Okay, x tambah 2 sebenarnya. Yang dekat sini sebab dia nak mengelakkan kekeliruan waktu dia pakai satu variable yang lain. Okay, basically sama je, x tambah 2. Okay, okay, untuk composite function fgx, kamu nak cari fgx kat sini. So bila fgx, kamu sentiasa mulakan dengan yang sebelah kanan, iaitu gx. Apa yang sebelah kanan ni? Gx. Okay, kamu sentiasa mulakan kat sini. Maksudnya kamu nak masukkan keseluruhan function g ni ke dalam fungsi f. Itu maksud dia. Okay, so sebelum itu, kita nak tengok sama ada kamu nampak ke tidak dia punya kaitan arrow diagram ni. Okay, kalau kamu tengok, dia punya objek dekat g tu adalah 1 dengan 2 kan. So bila kamu masukkan kedua-dua nilai ni ke dalam fungsi g, kamu akan dapat jawapan kat sini 1 dengan 4. Tak percaya? 1, 2, a square akan dapat 1 juga. Dan 2 square you will get 4. Nampak 4 kat situ. Okay, dan untuk fx, dia ada dua nilai juga, yang mana f1 dan juga f4, yang mana image dia akan dapat 3 dengan 6. Macam mana dia dapat? Dia masukkan nilai 1 dengan 4 ke dalam fungsi f, which is x plus 2. So 1 tambah 2 akan dapat 3. Dan 4, kita masukkan 4 tambah 4 tambah 2 dapatlah 6. Okay, lepas tu macam tu.
Composite function fgx maksud kamu masukkan keseluruhan function g ke dalam function f. Okay, so maknanya f dekat sini, okay, dan kita masukkan fungsi g kita. Apakah fungsi g kita? Inilah x square ni. So kita masukkan x square dekat sini. Itu maksud dia. Dan apakah fungsi f? Ini fungsi f tadi. Mana tadi? Ini fungsi f. Okay. So dekat mana kita nak masukkan fungsi g tu? Kita masuk kat mana? Kita masukkan dekat domain. Domain untuk ini 1 dengan 4 ni. Tapi kita masukkan dekat mana? Bukan 1 dengan 4 tu. 1 dengan 4 tu dia punya domain, dia punya contoh. Kita masukkan fungsi g tu ke dalam x dia. Macam ni. Macam kita masukkan 1 dengan 4 tadi kan, betul tak? Cuma bezanya sekarang ni kita nak masukkan keseluruhan function g ke dalam domain dekat function f ni. Okay. So kamu akan dapat nanti equals to, okay, function f kita adalah x tambah 2. So kamu buatlah kurungan ni siap-siap untuk x, dan ni untuk tambah 2. So apa dekat sini? Dekat sini adalah function g dia, iaitu x square. Okay, satu kamu dapat macam ni. Kamu refer sini. So that's how you get this. Okay. So without doing this, without doing the center ataupun yang tengah-tengah ni, without doing this, you will get, you can get a straight value from 1 to 3. From 1 to 3 here and 2 to 6 here by substituting the 1 and 2 into the fgx. Okay, mari kita buat sama-sama. Okay, so kita dah ada fg kita. Kita dah masukkan fg1. Maksud fg1 adalah kita masukkan 1 dekat sini lah. So 1 kuasa 2 tambah 2. Dapat tak 3? Tu dapat? Dapat 3. Okay. Then kita masukkan fg2. Maksudnya kita masukkan 2 kat fgx kita. Kita masukkan 2 kuasa 2 tambah 2. Dapat tak? 6. Dapat 6 tu 6. Okay. Boleh? Faham? Okay, next. Contoh. Kamu ada function, dua function. Kamu ada gf, sorry. Kamu ada fx. Kamu ada gf pula lah. Kamu ada fx sama juga dengan 2x. Dan kamu ada gx sama juga dengan x kuasa 2 tolak 5. Okay. Soalan tanya fg. Alright. Fg maksudnya masukkan function g ke dalam function f. Okay. Apakah function f kita? Tu dekat atas tu dia dah bagi dah 2x tu kan. So apa yang kita nak buat? Nak senang, kamu buat 2, kamu buka kurungan siap-siap. Kurungan tu untuk siapa? Untuk gx. Apakah gx kita? Tu atas tu dah tahu dah. x2 tolak 5. So apakah kita punya fgx? Fg kita adalah 2x square tolak 10. Dah siap. Boleh? B pula. B kata gf. Apakah masuk gf? Bukan girlfriend. Masukkan function f ke dalam function g. Okay. Function g kita ada benda ni kan, ada x kan. So kita kena masukkan dekat x tu lah. So apa yang kita kena buat? Nak senang, buka kurungan dulu. Jangan masuk dulu. Buka kurungan. Jangan lupa ada square dekat luar tu. Square letak tolak 5. Okay. Apa nak masuk dalam ni? Masukkan fx 2x. Okay. So bila kamu selesaikan, kamu dapat 4x square tolak 5. Settle untuk B. Okay. Untuk C pula, C kata f square. Okay. F square sini, f square dekat sini bukanlah bermaksud kamu squarekan function f tu macam ni. Square, kamu dapat 4x square kan. Salah. Itu tak betul dalam function. Okay. Maksud f square di sini adalah masukkan f ke dalam f. Masukkan f ke dalam f. Okay. Apakah fungsi function f kita? 2x kan? So sama juga step tadi, buat macam ni. 2 buka kurungan siap-siap. Apa dah masuk dekat sini? Masukkan fungsi f, iaitu sendiri. You will get the answer 4x. Okay. Itu adalah f.
And same goes for G square. G square sini maksudnya adalah G. Masukkan function G ke dalam function G. Okay. So, kalau kau tengok sini, buka siap-siap. Buka siap-siap square sini. Tolak 5. Apa dah masuk dalam ni? Masukkan function G. X square tolak 5. Okay. Ini nak kena ajar ke nak kembang-kembang ni? Kalau kamu nak tahu cara yang ringkas nanti, nanti cikgu ajar. Kamu akan dapat X kuasa 4 tolak 10, X kuasa 2 tambah 25 tolak 5. Jangan lupa. Cikgu tak nampak kan muka cikgu sini. So, jawapan dia adalah G square adalah X kuasa 4 tolak 10, X kuasa 2 tambah 20. Boleh? Okay, tolong nombor 1. Set practice 1.4. Dia ada bagi dah arrow diagram dekat situ. Function F maps to set P, set P to set Q. Function G maps from set Q to set R. Determine the function F. Tu kamu nampak tak kat situ? F dekat atas. X pergi kepada 3X. So kamu tahu lah apa function dia. Function F adalah 3 untuk A. So function F adalah fx equals to 3x lah. Okay. Right. Sekarang ni kita pergi kepada gf pula. Okay. Maksud gf dekat sini adalah masukkan function f ke dalam function g. Macam dekat ini tadi. Soalan yang mula-mula tadi, contoh tadi, dia nak cari fg. Bila dia nak cari FG, sentiasa mulakan dengan G. So sekarang ni, untuk soalan B tu, sebenarnya tak payah kira apa-apa pun. Dia just masuk macam kamu dah nampak dekat hujung kan 2X tolak 7. So cara baca dia adalah GFX sama juga dengan 2X tolak 7. Tak payah nak kira apa-apa, cikgu dah buat kesilapan tu. Sorry eh. Jawapan dia adalah GFX adalah 2X tolak 7. Tak perlu buat apa-apa calculation. Terus tengok daripada diagram tersebut dah boleh tahu jawapannya adalah GFX adalah 2X tolak 7. Okay ya. Okay, nombor 2 ni cikgu nak tunjuk satu soalan saja. Satu soalan je. Nanti lain kamu boleh buat sendiri. Cikgu nak tunjuk soalan C. Okay, soalan bagi FX dengan GX, FX, X plus 4, GX dia bagi 6 over X. Soalan tanya FG dulu. FG maksudnya masuk G dalam F. Masuk G dalam F. So maksudnya ini buah kosong, ini tebat tambah 4. Apa nak masuk ke sini? Masukkan GX 6 over X. Dah siap. GF, masukkan F dalam G. Okay, untuk yang ini pun tak ada masalah maksudnya. 6 bahagi apa dia punya masuk ke sini? Masukkan F. X tambah 4. Dah siap. FF ataupun F square maksudnya masukkan F ke dalam F. So buka siap-siap, ini F kita tambah 4. Apa nak masuk? Masukkan dia punya F juga. Kamu akan dapat X tambah 8. Leh. Dan GG maksudnya masukkan G ke dalam G. Okey, kalau macam ni untuk mengelakkan kekeliruan kan, over kan, 6 over. Over here means divide. So kamu tukar jadi divide. Okey. 6 divide. Apa nak masuk? Masukkan function G juga ataupun GX kita ataupun D 6 over X. Okay, so kamu boleh tukarkan bahagi tu kepada darab. So bila darab, apa jadi kat sini? Tukar term, tukar tempat. Dan potong-potong-potong, you will get the G square ataupun GG is equals to X. Boleh? Okay. Now, macam mana kita nak cari image dan objek untuk composite function? Okay, so macam biasa juga kita gunakan information tadi sebelum ni. Kita cari FG ataupun GF.
Once we get the FG ataupun GF, kita masukkan apa-apa sahaja objek ataupun image yang soalan bagi. Okay, so that's why it's important for you to know how to find the FG and GF. You kena tahu apa dah masuk dalam apa. Okay. Okay, untuk A, dia nak FG kan? So kita kena cari FG dulu. So cari kat sini lah, senang. FG sama juga dengan masukkan G ke dalam F. F kita ada X kat sini, tolak 1 kan. So apa nak masuk kat sini? Masukkan G, which is X square minus 3X plus 4. So bila kita selesaikan, kita akan dapat jawapannya X square tolak 3X tambah 3. Okay, so when the question ask the F G 2, maksudnya kita masukkan 2 dalam function FG. So 2 kuasa 2 tolak 3 kuasa 3 darab 2 tambah 3, you will get the answer 4 minus 1. Betul tak? Ada cikgu salah buat tak? X tolak 1, X tolak 1, masukkan G ke dalam F, tolak 3, 4 tolak 1. Okay, betul lah. Okay, FG 2. So kita cari GF lah. GF adalah masukkan F ke dalam G. Dekat G ni kita ada 1 X kat sini, sini pun ada X juga. So kamu kena masukkan mana-mana kamu jumpa X, masukkan. Asal jumpa X, masukkan function F. Okay, so why not? Nak senang, kita buka kurungan siap-siap dulu. Kurungan yang rupa square dekat luar, tolak 3, buka kurungan lagi, tambah 4. Okay, apa nak masuk? Masukkan function F. X tolak 1 sini, X tolak 1 sini. Betul? Okay, so bila kamu kembangkan, kamu akan dapat X kuasa 2 tolak 2X tambah 1 tolak 3X tambah 3 tambah 4. Okay, kamu akan dapat dia punya GF dia adalah GF equals to X square tolak 5X tambah 8. Betul? Ada cikgu salah buat? Tak ada kan? Okay, so now to find the GF 1, maksudnya kita masukkan 1 ke dalam. 1 kuasa 2 tolak 5 darab 1 tambah 8, you will get 4. Okay, masukkan FGX equals to 7. Kita punya FGX tadi adalah X tolak 3. Kejap eh, kita punya FGX, Takpelah. Okay, cikgu pindah kat sebelah. Kita punya FGX tadi adalah X square tolak 3X tambah 3 kan. Okay, so X square tolak 3X tambah 3, kita samakan juga dengan soalan tadi, which is ini B kan, which is 7 kan, 7. Okay, so X square tolak 3X samakan dengan 0, negatif 4 equals to 0, dan jangan lupa factorize. Okay, so you will get X X minus 4 dengan X plus 1 kan. Betul? So X1 equals to 4, X2 equals to minus 1. Boleh? Contoh satu, cikgu nak buat soalan B je. Dan kamu boleh buat sendiri. Soalan nak tanya GF, mana kamu kena cari function GF dulu. What is GF again? GF maksudnya masukkan F ke dalam G. G kita kat sini. So 2 buka kurungan untuk masukkan nanti, tolak 1 siap-siap. Apa nak masuk dalam ni? 5X tambah 6. Selesaikan. 10X tambah 12 tolak 1, you will get 10X plus 11. So bila soalan tanya GF minus 1/5, apa yang kamu kena buat? 10 masukkan negatif 1/5 plus 11
So you will get 9. Sebab negatif 2 tolak negatif 2 tambah 11. Okey. Boleh. Okey, 2. Satu soalan juga. 2B. Soalan nak tanya GF. So you need to find the GFX first. Maksudnya masukkan F ke dalam G. G kita adalah sini 2, buka kurungan siap-siap, tambah 1, apa nak masukkan? Masukkan X square tolak 1, which is our FX. Okay, so you will get 2X square minus 2 plus 1 equals to what? 7. Sebab soalan dah bagi kat atas tu. Okay, so when you susun 2X square equals to 8, then X square equals to 4. 4 pula. Ha, betul lah, X square equals to 4. Dan bila kamu selesaikan, kamu akan dapat plus minus kan. So X1 equals to 2 and X2 is equals to negative 2. Okay, so square root ada dua nilai eh. I hope you know. Okay, sekarang ni macam mana kita nak selesaikan? How are you going to determine a function when the composite function and the one of the function are given? Maksudnya dekat sini, soalan dah bagi satu composite fg, mana-mana lah, ataupun gf. Okay, dan soalan bagi juga salah satu f atau g. Dia akan bagi salah satu. Okay, dan soalan nak f atau g. Okay, soalan dah bagi fungsi gabungan dan satu function, dan soalan nak cari lagi satu function tersebut, f atau g. Okay, contoh dia kata fx dah bagi x tolak 2. Okay, dia nak cari function g bila fg dah bagi soalan. Soalan dah bagi fgx, okay, equals to 8x tolak 7. Apakah maksud fgx tadi kelas? Fgx maksudnya kita masukkan function g ke dalam function f. Betul? So function f kita adalah x tolak 2, betul tak? Okay, so sama kita buat tadi tu. Bila kita dah masukkan sesuatu function tu, kita buat siap-siap, buka kurungan tolak 2, betul tak? Sebab itulah function f kita. Sama juga dengan 8x tolak 7. Bezanya sekarang kita tak ada function g kita. So apa kita letak kat sini? Letaklah gx. Okay, so we want to find the function of g. So kita gerakkanlah remaining term tu sebelah sana. So we get gx equals to 8x tambah 8x tolak 5. And you are done. Itu maksud dia. Okay, right. Itu untuk A. Untuk B pula, tak apa, cuba buat kat sebelah. Okay, tadi kita ada, kita punya fx kita hilang dah. So just now we have fx kita tadi adalah x tolak 2. Okay, untuk B eh. Okay, now soalan bagi gfx kita equals to x square plus 3x minus 5. X square plus 3x minus 5. Soalan nak g. Okay, so kita ada sama juga cara buat dia, lain, cuma lain sikit. G kita nak masukkan fx kan. Apa fx kita? Kita nak masukkan x tolak 2. Sama juga dengan x square tambah 3x tolak 5. Sekarang ni kita tak ada tau, kita tak ada function g. So we don't know macam mana kita nak masukkan, dekat mana kita nak masukkan. So kita kena let, ini tips dia, cara dia, kita kena let something equals to function f. Macam ni, biasa let kita y lah, apa-apa nilai, tapi biasa kita akan buat y. Let y equals to x tolak 2. Okay, so dari sini kita kena jadikan x
sebagai subjek. Kita kena jadikan X sebagai subjek. Okay. So, bila kita jadikan X sebagai subjek, kita pindahkan negatif 2 kan? Y tambah 2 sama juga dengan X. Okay. Dah ada X sebagai subjek, barulah kita boleh masukkan dekat sini. Okay. So, equals to Y tambah 2 square tambah 3 Y tambah 2 tolak 5. So, kita akan dapat nanti Y square tambah 4Y tambah 4 tambah 3Y tambah 6 tolak 5. Kamu akan dapat Y kuasa 2 tambah 7Y tambah 5. So, inilah kamu punya G. Dan last sekali, sebelum kamu nak selesaikan atau sebelum kamu nak letak final answer, tolong tukar balik Y kepada X sebab soalan nak GX. Okay, so your GX now, just tukar balik je. Ni sama, just tukar huruf je. X kuasa 2 tambah 7X tambah 5. Macam tu sahaja. Boleh? Tak apa, memang yang soalan yang ni memang pening sikit. Nanti dia ada kaitan dengan next subtopik, tapi cikgu nak kamu cuba ikut step ini dulu. Okay, nanti cikgu akan terangkan apa. Okay, so ada satu lagi part, which is solving problem. Solving problem cikgu nak bincang sama-sama dengan kamu dalam meet lah. Okay, so cikgu rasa itu saja untuk video ni. Cuba fahamkan dan nanti kita akan jumpa dekat meet lah, Google Meet, untuk yang last punya solving problem tu. Okay, so thank you class. Kita akan jumpa lagi untuk next video. Okay, bye bye.